Beralih ke berita lain, sebuah lift di gedung rawat jalan RSCM Jakarta mendadak mati dan menimbulkan kepanikan bagi pengunjung yang terjebak. Matinya lift ini diduga akibat meledaknya salah satu genset yang berada di dalam gedung rawat jalan RSCM. Inilah kepanikan pengunjung ketika genset di gedung rawat jalan RSCM Jakarta tiba-tiba padam dan mereka terpaksa melewati tangga darurat karena lift yang berada di dalam gedung turut mati. Matinya genset ini sempat membuat 7 pengunjung terjebak di dalam lift selama setengah jam. Dan petugas langsung melakukan evakuasi hingga para pengunjung berhasil dikeluarkan.